pertama hari ini. Anak-anak apa kabar? Semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat kan? Puji Tuhan. Nah, hari ini Miss Roma ingin membuat sesuatu bersama anak-anak. Siapa yang mau bikin sama Miss Roma? Saya. Iya, ini sesuatu yang menyenangkan. Kita akan membuat apa itu? Yang melengkung, melengkung lagi, melengkung lagi. Terus warnanya ya, ada merah, kuning, hijau. Nah, ada yang bisa tebak? Itu apa? Lihat pelangi? Pernah? Di mana lihatnya? Iya, di langit ya. Pinter anak-anak semua. Nah, hari ini Miss Roma akan membuat pelangi bersama anak-anak. Bahan-bahannya seperti berikut. Anak-anak lihat ya. Oke? Yang kita butuhkan adalah satu piring bersih, air, coklat caca, kemudian coklatnya kita susun di atas piring seperti ini. Nah, Miss Roma ambil tuh tutupnya, dibentuk seperti ini. Nah, tadi tutupnya Miss Roma ambil, sekarang jadi kosong deh di tengahnya seperti ini. Miss Roma akan tuang airnya perlahan-lahan. Kita lihat ya, sudah. Airnya Miss Roma kebanyakan. Sebentar, tidak apa-apa. Nah, kita akan tunggu ya beberapa saat, oke? Nah, anak-anak lihat tidak? Ada perubahan. Apa yang terjadi ya? Miss Roma deketin tuh. Wah, Miss Roma mulai muncul warna-warni. Dari mana ya? Dari coklat yang Miss Roma susun tadi. Tuh, warna merah, kuning, biru. Cantik sekali ya anak-anak ya. Tuh. Jadi warna apa nih kalau warnanya warna-warni seperti ini? Nah, lihat Miss Roma deketin nih kameranya Miss Roma nih. Wah, bagus sekali. Jadi membentuk warna seperti warna pelangi. Wah, asik ya, bagus. Tuh, anak-anak nanti di rumah boleh cobain. Boleh disusun merah, kuning, biru. Nih, seperti ini ya. Warna-warni, jangan warna yang sama sebelah-sebelahan ya. Tuh, lihat. Bagus sekali. Anak-anak cobain ya di rumah ya. Kita bikin pelangi sama-sama. Nanti hasilnya anak-anak boleh fotoin. Oke? Good job anak-anak. Itu dia cara membuat pelangi dari Miss Roma, dari permen coklat ya, permen coklat. Oke anak-anak, selamat bermain, selamat mencoba, dan selamat belajar di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Oke, sampai ketemu lagi dengan Miss Roma. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.